everyone, welcome back again to Dips Gaming. Okay, kali ini masih di game 7 Deadly Sins. Dan aduh, ya siapa lagi nih invite-invite. Kita masih di game 7 Deadly Sins ya. Dan kali ini gue akan bahas satu yang beda nih. Bukan beda sih, sempat jadi rumor yang bikin banyak drama itu di grup-grup FB ya. Okay. Langsung aja ya, ini gue bakal ngasih unjuk. Karena kan dulu banyak banget nih yang ngejagoin Escanor ya. Si Babang Ketek ini bisa di segala medan. Oke, dan banyak juga yang ngebantah. Ah, mana bisa ini Escanor, gak sesuai lah buat ini buat itu, gak bisa. Nah, oke, khususnya untuk di deathmatch, gue bakal kasih lihat. Entah kita mau buktiin aja ya, entah bisa atau enggak. Kita buktiin aja. Dan kali ini ada yang spesial sih. Ada yang spesial karena gue di sini bareng sama Sabisky. Yang mana? Yang itu, iya bener. Ya, pasti kalian tahu lah Sabisky yang mana ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita showcase. Tapi sebelum kita masuk ke showcase, buat yang belum subscribe jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk diklik tombol notifikasi biar nanti kalau gua upload video yang baru kalian enggak ketinggalan infonya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita nunggu di invite dulu nih. Oke. Mana nih? Us, Kusanagi coy, langsung di invite gue. Oke, meluncur. Kita cobain di Red Demon dulu ya. Jadi kita ini konsepnya akan pakai full Escanor. Kita cobain dari red, gray, sama Howlex. Oke, kita pakai full Escanor semua. Untuk foodnya kita pakai food gold aja. Karena kalau deathmatch itu paling bagus tuh pakai food gold, coy. Duit paling gede itu di deathmatch. Oke, sip. Di sini gue pakai formasi Escanor, Gotter, Bram, dan si siapa namanya? Eli Merah. Oke, ini dia formasi dari Kusanagi alias Sabisky ya. Ini ada Gotter, Escanor, Guild Thunder, dan Eli Merah juga. Kalau gitu kita sapa dulu nih Bro Sabisky, halo. Yo warganet dan para gamers, yo, halo semuanya. Oke, kali ini kita mau ngapain nih? Oke, kita mau buktiin lah itu Escanor bisa gak di segala medan nih. Menurut lu gimana menurut lu? Wah, menurut gua sih ya nggak tahu deh, tergantung kartunya, namanya juga game poker. Tapi serius, ini jawaban lu jangan normatif gitu. Oke. Iya atau enggak gitu. Oke, menurut gua pribadi. Iya. Itu bisa-bisa aja. Menurut gua sih bisa. Kalau menurut lu gimana? Gua sih kalau gua pribadi sih bisa ya. Kita mulai aja ya. Oke, langsung dimulai coy. Menurut gue sih bisa, cuman masalahnya kalau gue ngomong bisa dan kita praktekin kayak gini, nanti orang-orang yang nggak ngerti, yang bocil-bocil gitu. Bocil-bocil. Iya. Escanor bisa segala medan. Padahal sebenarnya kan tergantung item kita. Ya. Oh, betul banget. Ayo, namanya ini kita praktekin di sini. Oke, nih langsung aja kita pembuktian ya bisa apa enggak nih. Yang lawan Hendrickson belum kelar, jangan ditiru, tolonglah. Aduh, selesaikan story, selesaikan dulu. Wih, rotasinya gimana nih? Wah, gak tahu gue. Gak tahu. Gue gak ada rank up. Tunggu ceset lah ya. Oke, tunggu ceset-ceset dulu, coy. Hitin dulu lah ya. Oke. Ini, aduh. Ini dia hilang gak sih debuff? Enggak ya? Apa? Debuff dia hilang gak sih? Enggak ya? Enggak hilang. Oke. Langsung 26 coy. GG banget Babang Keteknya si Sabisky. Ini easy lah. Kalau Escanor GG mah pasti bisa. Escanor GG mah pasti bisa. Escanor ini emang sih menurut gue juga. Lu ada ceset gak? Enggak ada coy. Enggak ada sama. Tapi kartu gue ini nih, apa full house nih. Ya. Aduh, ini RPG rasa poker tuh ada nambah di sini tuh. Udah langsung sikat aja, gua langsung sikat, hajar sikat, full hajar. Ya, nah, dah. Di phase kedua di phase kedua gua ulti nih. Gila 43 coy. Iya, gua bisa double ulti kayaknya. Barbar banget Escanor ini. Solo. Emang Escanor ini menurut gua keren sih. Dia hero paling keren nih. Iya, jadi sih. Oke, banyak yang agung-agung ini. Gue juga salah satunya gitu. Sebenarnya gue pengen ngomong Escanor bisa segala medan gitu. Wih, gue dapet ceset.
Berarti lu setuju ya Skanos Gamedan? Wes, ya setuju sih. Iya, gue juga setuju sih. Di item ini esensinya item equip bener gak sih? Iya, iya bener banget. Tapi nggak gitu juga sih. Tergantung dari usernya. Kalau PA mah percuma. Kalau PA sampai bohong. Bener-bener. Contohnya gue ya naik dari apa tuh? Dari kak champion gue di elite. Eh kagak bener, mati dong itu? Hah? Gak mati dong itu? Iya gue belum pernah gue. Iya nggak mati ini bosnya. Iya nggak mati. Salah cuy. Lu ada kartu siapa ini yang sakit kartu? Gua ada sih kartu Escanor sih. Kartu Escanor hajar aja dulu. Eh ada Ignite. Ignite kita simpen aja. Jangan. Itu aja ulti Gouter aja udah. Gua enggak ada. Gua Orete Doda aja. Ulti Gouter ya. Oke, sip. Gua ulti Bram. Ngebuff pakai gear. Enggak. Buff-nya jangan dulu. Gua enggak bisa dapat buff, cuy. Ah udah enggak apa-apa sikat. Ah udah, gua simpen buff-nya si Bram ya. Oh iya ya, benar. Gua simpen buff-nya Bram. Udah hajar aja ini siapa nih? Oke, oke. Jadi kita pakai buff-nya itu setelah Escanor ulti aja. Iya, lupa gua. Soalnya kalau ultinya udah jalan kan dia itu ya, hilang buff. Emang Escanor sombong sekali ya? Iya, enggak nerima ini dia buff. Enggak nerima perkuat karena dia merasa udah kuat gitu. Yoi. Manusia manusia terkuat ini gila loh. Tapi dia memang kuat ya. Iya, emang kuat. Kalau bocil-bocil sih, aduh, Hendrix-nya belum kelar, tapi kuatnya udah lebih dari Escanor gitu. Tapi jangan salah loh, itu si Escanor kuatnya siang. Ini kita red demon lagi malam-malam tuh, lu lihat lu langit. Iya, benar. Oke, ini gua ulti ya. Lu pakai ini aja dulu. Cruel Sun. Cruel Sun-nya mau gua pakai 3 biji nih, biar ignite-nya 3. Ya udah, sikat. Gimana? Sikat abis, ya. Ya, abis ini kan lu langsung ini ya, langsung apa namanya? Ulti kan? Ulti iya, benar-benar. Ya udah, benar. Nah, 3 biji, coy. Kita cek ini ultinya, GG enggak nih? Ini gua tebas biasa apa enggak usah nih? Gila, itu level berapa tuh? Kok level, biru-biru sih? Level 2, coy, level 2. Level 2. Oh, sama. Masih cupu. Slow. Matilah itu, aduh. Gak tahu gue mati. Matilah, ini kan monster awal kita newbie ya. Ya, gak tahu juga. Asik. Gila. Dung, wah gak mati. Terang, segala benar. Oke, gue, lu gak, mendingan nih ulti aja deh. Lu ada buff lagi gak? Ya. Ada buffnya si Gil. Buffnya Gil gak ada gue. Oh nggak ada tadi salah sih gue nanti gue ada kartu gold sih, oh ya gue ada kartu goldnya Escanor. Mati lu ulti aja deh nih, habis ulti gue pasang buff. Nah mantul. Oh iya benar baru kita jeder aja. Udah kelar ini. Mati. Yoi coy. Coba segala medan. Mau freeze apa sih freeze? Lu mau deathmatch? Aduh. Apa itu freeze? Lu mau bikin es krim atau mau main game sih? Nah kan iya. Gak zaman coy. Gak zaman coy. Main Red Demon main apa namanya freeze. Main debuff. Aduh. Main petrify. Aduh. Itu apa? Bayu udah out kan dari itu pintu. Mainan bocil coy. Itu mainan bocil. Tapi bocil equipnya nggak segini. Oh, iya. Oke, gue pakai satu gold Escanor lah ya. Oke. Gue ada ceset sih satu sih. Ntar dulu. Ceset satu. Ya udah ceset aja. Tuh. Gabung ini. Iya tuh. Oh lu ada ceset. Yoi baru dapat. Oke, kita masukin si ini lagi. Boh, kebakar deh tuh. Okay. Ada lagi. Kiki mas. Peletok. Waduh. Cepet. Peletok. Cepet coy. Yeah, ceset. Bener-bener segala medan. Gue setuju sih. Cuman ya nanti ditiru nih. Oh iya pasti. Ditiru nih. Nanti ada dua kubu nih. Mati nih langsung. Mati lah ini. Aduh ngapain pakai freeze ratingan. Lu mau bikin es krim. Es liliman, cece. Seven Deadly Sin nih, Grand Cross nih. Yoi, gila lo.
Bisa ya berarti ya. Bisa. Kalo, ini udah terbukti ya untuk Red Demon terbukti ya bisa Escanor segala iya, medan. Bisa. Pasti ada yang komen nih. Ada udah hasrat mau komen nih. Yus, oh, gampang jelas. Red Demon gua juga bisa. Kita Grey Demon yang lebih susah. Yo, kita langsung lanjut ke Grey Demon, coy. Okay. Langsung. Bentar, kita tunggu diundang dulu. Nah, ini kita udah di-invite nih sama Kusanagi. Oke, langsung aja kita meluncur, coy. Let's go. Nah, ini kita mau lihat nih, Grey Demon bisa enggak nih Escanor nih? Pembuktian kedua ya. Pembuktian kedua, Escanor bisa apa enggak nih di Grey Demon? Tadi Red Demon gimana? Easy ya? Aduh. Chill. Easy. Buat gila, babang juga. Ketek mah apa aja lewat. Gila lo. Capek-capek gacha Escanor ya, sampai banyak yang protes ya. Sampai banyak yang red kasih rating rendah buat game-nya di Play Store. Nah, itu tuh buat buat yang kasih rating, coy. Gila, parah lu, coy. Parah. Oke, ini kita lihat ya. Si siapa? Si Sabisky dia pakai sama kayak tadi ya. Oke, kalau gua di sini pakai sama kayak tadi, cuman bedanya di sini sub-nya gua pakai Kane. Oke. Kane Kafan. Oke, langsung aja kita sikat ya. Langsung kita sikat, coy. Meluncur. Hai you. Kira-kira menurut lo gimana nih? Bisa gak nih si Escanor nih? Gue sih gak tau gameplaynya gimana. Cuma bisa lah, yakin lah. Soalnya item kan tadi gue bilang kan. Esensinya iya, kan di item. Iya. Tapi bisa. Tapi dia gak bisa main geprek loh. Mesti lempar-lempar bakso loh. Iya, baksonya juga dikasih. Bakso keraton. Gue dapet ceset nih, pakai gak? Oh, pakai aja, pakai sikat. Ya, yoi. Langsung nge-buff attack kali. Iya, langsung aja. Langsung nge-buff. Oh, yoi, okay. Langsung. Ini gua tembak pakai kasih bakso ya, paling. Yoi, kita kasih baksonya aja dulu. Si Grey Demon ini hilang enggak sih buff-nya? Iya, Grey Demon enggak bisa di enggak bisa. Oh iya, enggak bisa di-buff ya, enggak bisa di-buff. Ya udah enggak apa-apa, langsung kita hajar. Pakai damage-nya aja. Oh, langsung sikat, coy. Enggak pakai lama. Lempar-lemparin aja. Nah iya, buku lu peletok. 120. Langsung seberempat darah ya. Ayo langsung kita timpukin, coy. Kita timpuk nih. Gue juga masih simpen bakso. Langsung aja kita timpuk, gak pakai lama nih. Kita timpuk pakai bakso. Gila bakso urat nih, gila lu. Enggak ada lagi gua habis. Udah urat Godzilla. Urat Godzilla. Iya. Gila 200. Sakit. Udah lah, ini grade pensiun aja lah, udahlah. Sakit. Cuman ini enggak ada bakso lagi. Iya, udah selo. Kita jadi dia enggak di darat tadi. Apa ras ultinya ya? Kita ras ultinya. Iya. Iya. Kita ras ulti aja udah. Buff juga udah mau habis. Ini turn ini habis buff. Kalau buff sih toh juga udah pasti habis. Coy, ini kita dapat 2 orb, coy. Gua langsung bisa ulti nih next turn nih. Oke. Okay? Gua juga bisa langsung ulti. Udah kita ras ultinya aja. Ini kita getokin aja miss semua ini. Iya. Miss semua. Iya, waduh. Slow ya, slow. Abis ini lu boncos si mukanya Grey Demon, gua bingung dah. Mirip itu apa? Bunga matahari. Iya, bener. Kayak biji bunga matahari deh dia nih. Iya. Oh, ya. Kurang gak keras. Enggak keras kalau kita. Oh iya, enggak kena damage ya? Oh, gua enggak usah dan enggak pernah sih gua jujur aja sih. Oh. Ya udah enggak apa-apalah. Fur. Harusnya tadi kita pindahin kartu aja ya. Iya. Slow. Slow ini yaudah, next turn kita basi. Langsung ini nih, langsung ulti, coy. Iya. Slow, jangan sampai mati nih. Letok. Aduh, gila sakit. Dia jalan 3 kali loh. Enggak, 2 sakit kali. Sih. Oh iya. Sakit. Cuman sekali kita bisa eksekusi ultinya si itu menang sih. Semoga nih. Bisa gak nih? Lu ada bakso gak? Gak ada. Gak ada ya? Bakso gua kegabung jadi satu, aduh. Gak apa-apa. Power deadly disini. Gak apa-apa. Kalau 2 bisa kita tidurin dulu. Iya sih.
bisa tidur dia. Ini mau bayar dia tidur. Kerusam. Letok tuh kan. Kalau dua batunya bisa itu. Gawat nih, gawat nih. Gak apa ini kita langsung ulti nih. Semoga masih hidup ya. Gak lah, gua tenang. Hidup lah Sano lah. Capek-capek gak bisa. Iya, mati. Astaga. Mati coy. Dia belum mabuk sih. Waduh. Oke. Okay. Waduh, ulti gua. Aduh. Pinter banget dia. Cerdas banget. Aduh. Satu kali lagi apa nih? Iya, meninggal. Oh, enggak. Cerdas banget. Enggak. Gua pasang aja item itu. Heal dulu deh. Heal dulu ya. Ya udah. Gua heal dulu. Gua ini gua oke. Iya, lemparin batu deh. Ah, lemparin aja gua langsung ulti nih. Gua langsung ulti ya. Gua ya, ulti. Ya. Okay. Gua udah habis gini. Gini aja deh. Habisnya kan dia tidur tuh. Gua ya, hajar ya. Habis-habisan dah. Nah, ini baru bisa nih. Tenang lainnya. Cium peletong. Ya, tidur dia. Belum nih. Ini ke efek. Nah, ini nih. Gua ulti baru dia tidur ya. Iya. Jeder, gila. 196 coy, gila kurang berotot jadi, apa ya sekarang gua. Jadi kita sempat berpikir wah kalah nih. Iya, kita terlalu meremehkan Escanor ya. Gokil ya. Wah, langsung ini coy. Gua pakai ini. Aduh, gua hajar aja sikat. Gua MVP, gua nge-carry. Kore ga anata no. Boom. Gila coy. Gila. Berarti Grey Demon bisa ya. Grey Demon udah terbukti ya bisa. Grey Demon bisa. Gak jadi perlu. Kita lupa di FVT aja tadi ya. Kok gak lebih gampang lagi ya. Iya. Kita gak butuh King Hijau coy sekarang coy. Pakai Escanor udah pakai Escanor. Escanor itu segala beran coy. Santai aja. Oke ini lanjut. Kita langsung tunggu di invite lagi ya. Nah oke, ini kita udah di invite ya. Kita langsung aja meluncur ke Crimson. Pembuktian ketiga. Oke. Nah ini kira-kira gimana nih? Gue gak tahu ya. Bisa apa enggak. Gue gak tahu bisa apa enggak ya. Cuman harusnya bisa sih. Escanor gue GG coy. Kalau lu gimana? Menurut lu gimana? Bisa gak nih? Hero segala medan lah. Yang gak bisa cuma kalah ya. Oke, gue jelasin dulu ya di sini ya. Si Sabi kita lihat pakai Escanor Gil Ijo dan Gotter subnya Elimera. Gue di sini pakai RDM Gotter Escanor dan Elimera juga subnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita meluncur. Boom, nggak usah pakai lama, coy. Langsung kita sikat ini holiknya. Oke, sip. Langsung kita masuk ini. Kita bilas, bilas. Kita gilas, coy. Dibilas betul. Oke. Wah gila cacenya gede banget coy, kusanagi coy. 152. Gila. Masa gila, punya Escanor CC enggak gede? Wus jelas. Mana nih? Gua enggak ada cecet. Ada cecet. Gua enggak ada coy. Tipuk-tipuk batu dulu kali ya. Oh ya udah kita timpukin aja. Enggak, full Escanor aja udah, full Escanor kita barbar aja. Hajar. Batu dulu, batu. Oke. Okay. Gasonya sikat semua. Udah nggak ada lagi sih. Oh nggak ada lagi. Ya udah sikat pakai panke gitu kan. Hajar iya, coy. Buset, berasal. Tapi ini P1 sih. Iya. Yeah. Slow. Gaplok. Boom. 34. Gaplok. Buset. Sudah setengah aja kan. Boom. Udah tinggal seperempat itu, seperempat kurang itu darahnya. Wah gak ada ceset gua. Gua gak ada rank up. Gak ada ceset. Bisa lah ya ini kita kill nih, bisa. Kita kill aja langsung. Jangan ngebuff nih kali gak usah ngebuff. Kita geprek aja lagi, kita geprek aja. Oke. Kita geprek. Oke sip. Hajar. Gaplok. Sakit cuy. Gaplok. Sakit cuy. Aduh itu RDM ngapain? Wah RDM ngeremehin Escanor. Waduh ngapain? Slow coy. Duh gila. Ulti gak nih ya? Ulti aja langsung berdua nih ulti. Gak aja, bisa. Ya. Gue gak dapet ultinya. Wah lu curang lu. Gue pakai ceset aja dah. Gue ulti nih ya. Yaudah, gue pakai ceset dulu.
Oh, lu ada chest set? Ada, ada, ada. Oke, tuh. Udah tuh. Siap. Go ulti. Perlu buff gil gak nih? Jangan ya, jangan. Enggak, ntar aja. Gua ntar langsung aja. Geprek aja deh ya. Yoi coy, geprek aja langsung. Chest set. Wah, gila. Gila, buff gil gua 3 biji, parah. Buat apa aja itu? Tahu, gak kepake sih. Gak ada chest set kan. Cedar! Gila, 140 coy. Buset! Wah, gila, gila, gila. Gila. Parah men, parah men. Mantap, 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 mantap. Ini yaudah ya, gua sikat aja lah ya. Iya. Gua sikat aja lah ya, ini easy lah. Kita simpen ulti lu, Escanor, buat phase 3. Gua gak dapet kartu Escanor coy. Gua enggak ada Escanor sama sekali. Oh, kalau gitu gua pakai kartunya guild deh. Oh iya, udah. Sikat. Terus kita enggak, udah lu ya, duduk ya. Manis aja, lu duduk manis aja udah. Udah selesai itu. Iya, sih udah selesai. Gila, kalau gitu gua geser deh. Enggak usah geser, pakai deh. Buset, nanti banyak ulti juga. Hip. Gaplong. Gila. Gaplong. Jeter. Belum mati astaga. Belum lah. Buset, belum mati. Oh iya, belum mati coy. Wah, belum mati coy. Belum mati. Matilah abis ini lah. Ini kita yang mati. Gila, ini kita yang mati ini. Tenang, sama Escanor belum mati, belum kalah lah. Oh iya, jelas. Escanor gua udah mau ulti. Aduh. Wah, lu dua langsung hilang. Dua coy, hilang coy. Waduh, ya. Waduh. Tadi gua bilang ya. Selama Escanor belum mati, gua ini udah mati, enggak janji sih. Slow coy. Gua berharap sama lu dah. Escanor gua belum mati coy. Tenang. Escanor gua belum mati, santai. Lu ada kartu Escanor enggak? Kartu Escanor ada nih, satu doang. Oh, ada satu. Iya. Oh, ya udah. Bisa ini, slow. Gila coy. Udah langsung ulti ya. Yoi. Sama Escanor belum mati sih. Oh jelas, nah. Jelas. Babang ketek gua dewa coy. Dewa matahari. Jadi apalagi lawan itu lagu gak matahari. Uis, gila. Si Grey Demon. Nih, kita bakar dulu baru kita tebas. Digeprek. Plok. Buset, 6 hit. Plok, buset dah. Ini kita lihat nih. Gila, damage-nya parah sih. Oleg geprek sambel. Oleg Bensu. Buset. Wah, gak mati coy. Gak mati. Gawat nih. Wah, gua gak ada kartu Escanor lagi nih. Oh, ada lagi satu. Lumayan nih satu. Aduh, jangan RDM dong di laser. Waduh. Buset. Waduh. Wah, gawat di nih. Di brand. Iya. Gua mana ada kartu coy. Gak ada coy. Coba gua gak bisa CC sih. Gak bisa. Ada, gampang gua. Ini mah bisa, tapi matinya sama RDM ini. Iya sih, ya udahlah. Slow. Bisa. Oh, bisa CC. Kok bisa CC? Santai. Bisa. Buset, passion. Hah? Passion? Serius lu? Tadi di gua. Oh. Bukan Escanor passion, kok Escanor passion gua ninso nih game asli dah. Wah, ini sayang banget sih. Iya. Escanor lu udah mati duluan, coy. Kalau enggak ini keren banget, coy, gila. Ih, mereka sange sama Escanor lu. Parah banget. Gampang ya. Oke. Okay. Gampang banget. Oh, dapat Awaken Stone B5, mantap. Emang GG banget ini. Oke, okay, ini kita udah pembuktian ketiga, betul? Oke, okay, mantap. Sip. Ya. Intinya apa? Bukan intinya. Oke, okay, jadi apa namanya sih, kesimpulan? Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya? Menurut gua sih ya demi itu bocil-bocil yang enggak ngerti ya. Sih, gua tetap bilang enggak sih. Jangan buat segala medan sih. Nah, itu kecuali ya. Lu udah ya itemnya udah gampang gitu. Itemnya udah GG, udah kayak si ini DFS gaming ini. Enggak gitu. Lah, enggak kayak gua juga. Kalau lawan Hendrickson belum lewat, item masih belum paham gitu ya. Kayak jangan deh. Gitu. Iya. Oke. Okay. Gua pakai bahasanya gampang dimengerti kan? Gampang. Sip.
buat bocil-bocil pasti paham. Jadi intinya gini, dari gua ya, dari gua ini. Buat yang bilang Escanor bisa segala medan, iya itu bisa, tapi tergantung. Tergantung dari equip lu dan Escanor lu sendiri, ngebuildnya udah sampai sejauh mana. Kalau masih curut, lu sombong gitu kan, lu sesumbar, Escanor gua bisa segala medan coy, bullshit, gak bakal bisa. Kecuali equip lu udah jadi, Escanor lu udah GG, baru lu bisa kayak begini barusan. Nah, buat yang bilang Escanor gak bisa segala medan, itu mungkin karena equip lu belum jadi, Escanor lu belum GG. Cuman kalau Escanor lu udah jadi, pasti bisa. Oke? Jadi jawaban dari gua, bisa apa enggak segala medan, itu tergantung dari build si Escanor yang lu punya. Gitu. Itu sih gua. Oke, jadi kita udah selesai nih ya. Kita udah selesai 3 pembuktian Red Demon, Grey Demon, dan Crimson. Dan semuanya yang hell. Hell apa extreme? Extreme. Hell belum muncul, coy. Oke deh, kalau gitu thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa diklik tombol like dan share juga ke teman-temannya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk diklik tombol notifikasi biar nanti kalau gua upload video yang baru, kalian dapat notifikasinya dan gak ketinggalan infonya. Oke, kalau gitu thank you buat Bro Sabisky ya yang udah nemenin kita apa nih? Hajar Deadpool bareng-bareng. Hajar Deadpool bareng-bareng. Bantai. Yo, itu gampang kok. Jangan lupa nih kalian yang mungkin ada yang belum tahu Sabisky, langsung main ke channelnya dia. Nih channelnya gue tulis di sini ya. Itu nanti kalian main aja ke sana dan gue cantumin juga di deskripsi video. Nanti kalian main-main aja. Dan buat yang belum gabung grup FB gue juga taro linknya di deskripsi video. Dan di situ juga ada link untuk Discord. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Sampai jumpa di video gue berikutnya. And see ya.